Saja putih lah. Baik yang lahir maupun yang batin, tidak ada sesuatu
apapun yang untuk dari amalan atau amalan. Oleh karenanya, bagi muslim, mari kita senantiasa melihat masa lalu kita di tahun ini dan mengkalkulasi apakah lebih banyak kebaikan yang telah kita lakukan dibanding yang berkurang, atau malah sebaliknya, banyak hal-hal buruk yang kita lakukan sehingga kebaikan kita tertutup oleh kebaikan di tahun ini. Di proses ini akan menjadi modal bagi kita untuk mempersiapkan masa depan agar hal-hal buruk tidak terjadi kembali. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita semua agar terus melakukan perubahan-perubahan menuju kebaikan sehingga jadi orang-orang yang beruntung. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa radhiyun, wa man kana yawmuhu fitna amsihi fa huwa radhiyun, wa man kana yawmuhu sharran min amsihi fa huwa radhiyun." Artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang-orang yang selamat. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum melakukan langkah apa saja yang harus kita kerjakan, marilah kita berhubungi nasihat ulama sebagaimana termaktub dalam kitab Ta'lim Ulum Ta'lim. Kam min amalin yatasawwaru bihi sukun amali dunya wa yasiru bi sukun dunya min amali akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bihi sukun amali akhirah thumma yasiru bi amali dunya bi sukun dunya. Artinya, tetap banyak perbuatan yang bersifat duniawi seperti makan, minum, bekerja, dan aktivitas lainnya menjadi perbuatan yang bersifat duniawi sebabkan niat yang baik dan mengharap ridho Allah. Tapi sebaliknya, tetap banyak perbuatan yang bersifat duniawi seperti sholat, zakat, membantu sesama dan lainnya menjadi perbuatan yang bersifat duniawi sebabkan salah niat atau bahkan niat yang buruk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ma ta'alu binnya wa inna ma likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dalam kajian fikih, niat didefinisikan sebagai qasdus syai'in, qasdus syai' karinah fi'lihi wa mahallu ba'dal qawli. Niat adalah menyengaja untuk melakukan suatu hal sekaligus diikuti dengan pelaksanaannya. Dan tempat niat adalah di hati. Nasihat ini memberikan arahan yang sangat luar biasa dari kita dalam umat Islam. Dan senantiasa memperbaiki, meluruskan, dan meneguhkan niat. Niat juga yang akan mengubah aktivitas dunia kita menjadi aktivitas akhirat. Makan, minum, kerja, sebuah aktivitas yang bersifat dunia kita akan menjadi aktivitas akhirat. Tapi kita niatkan keduanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dan mencari ridho-Nya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kalau perlu kita ingin melakukan refleksi atas semua yang sudah kita lakukan, maka sebenarnya refleksi yang tepat kita lakukan bukan hanya setiap tahun, tapi setiap hari sebelum tidur. Setelah kita mengambil air wudhu, sholat, kita jauhkan handphone dari tempat tidur kita, lalu kita berdoa sembari merefleksikan apa yang selama sehari ini kita sudah perbuat. Sebelum tidur, kita minta ampun kepada Allah atas semua kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri pada esok hari. Esokan harinya, setelah kita bangun tidur, sebelum kita memegang handphone, kita berdoa, mengangkat air wudhu, sholat, kemudian berpikir, seraya berdoa, dan menata niat kita. Inilah hakikat tadi dunia. Dengan menata niat, kita juga akan beruntung untuk menanggiasa takwa kepada Allah. Dengan menata niat, semua aktivitas kita akan dibimbing oleh Allah, akan sesuai dengan apa yang diinginkan kepada Allah. Marilah, kita selanjutnya memperdalam niat kita. Bisa jadi, sempat terbesit dalam niat kita dan kurang bagus dalam sempat aktivitas kita, atau lupa dengan Allah di tengah aktivitas kita, tapi tidak tertutup bagi kita untuk memperbaiki niat dengan memperbaiki kembali semua aktivitas kita
kita agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Uridat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril 'alimin. Taqabbalallahu minni wa minkum ila وَالْعَالَمِينَ وَعَبَدِيَ الْمُصْحَابَةِ وَالْأَبِيَعِ وَتَابِعِ